Polres Kuningan bagian Satlantas melakukan pelayanan perpanjangan SIM keliling khusus untuk SIM A dan SIM C. Masyarakat yang hendak memperpanjang SIM-nya diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, diantaranya untuk menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan di tempat pelayanan SIM keliling. Lagi ngapain? Hah? Mau bikin SIM? Mau memperpanjang aja? Kalau bikin mah nggak bisa ya? Polres. Ke Polres. Ini setiap hari apa? Selasa. Hari Selasa. Ya baru kesini? Baru. Iya, makasih ya. Adapun syarat perpanjangan SIM diantaranya adalah EKTP asli, kemudian fotokopi EKTP, SIM asli yang masih aktif atau masih berlaku. Menurut keterangan yang dihimpun oleh Ajijah News dari salah seorang yang melakukan perpanjangan SIM, proses perpanjangan SIM sangat mudah dan juga cepat. Waktu pelayanan dari Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 12, sedangkan hari Jumat jam 9 sampai jam 11, dan hari Minggu jam 6 sampai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Memperpanjang SIM, syarat-syaratnya apa saja? Fotokopi KTP sama SIM asli. Oh, fotokopi KTP sama SIM asli. Cepat berarti, tapi pengerjaannya cepat tadi? Lumayan cepat. Iya, oke, makasih Kak. Bapak, ini dari semenjak kapan, Pak? Tahu Bapak? Baru mulai lagi sekarang. Oh, baru mulai lagi sekarang? Ya, baru 3 mingguan. 3? 3 mingguan. Oh, di sininya? Karena corona. Oh, iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Dengan banyaknya masyarakat yang datang, ini bukti bahwa masyarakat Kabupaten Kuningan sangat taat akan hukum dalam hal pentingnya surat izin mengemudi. Ajijah News melaporkan.